cek satu dua tiga. Halo guys, welcome back to ZT Work's YouTube channel. Oke okay guys, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena teman-teman masih menonton di sini ya, walaupun aku tadi ada skincarean. Nah jadi yang tadi itu adalah skincare rutin aku ketika malam hari guys. Jadi kalau misalnya aku habis mandi sebelum tidur, aku pakai skincarenya si scarlet yang serisnya Brightly Ever After. Jadi kalau misalnya uh, kulit aku ini kan pengennya aku lebih cerah gitu kan aku nggak punya terlalu masalah berjerawat jadi aku pakainya yang Bright ever after tapi kalau teman-teman punya muka yang berjerawat masalahnya bisa pakai yang acne ya yang tipikal yang acne serumnya gitu loh jadi di sini tadi aku pakai ada tiga rangkaian sebenarnya ada empat ya tapi karena yang facial washnya Scarlett sudah habis jadi aku terpaksa pakai sabun cuci muka lain dulu gitu loh habisnya baru banget nah jadi aku tuh baru dikirimin lagi toner dari Scarlett ini adalah Brightly Essence Toner jadi for brightening ya terus setelah aku pakai toner aku lanjutkan dengan serum Brightly Ever After yang serum oke okay, lalu habis itu aku lanjutkan dengan Cream yang night karena ini udah malam ini untuk istirahat untuk tidur gitu kan jadi aku pakainya yang night kalau misalnya siang aku pakai yang day seperti itu guys ya jadi produk ini bagus banget lah intinya untuk teman-teman yang pengen skincare yang mau merawat mukanya biar lebih glowing biar lebih cerah gitu ya nah kenapa aku bilang bagus banget nih untuk kulit Brightly Essence Toner ini mempunyai kandungan yang pertama itu ada vitamin C untuk meningkatkan produksi kolagen, lalu ada glutathione, ada juga allantoin yang untuk melembabkan dan menenangkan sifat-sifat iritasi, ada juga niacinamide dan grape water. Terus untuk toner ini, cara pemakaian itu bisa dengan beberapa cara ya, tentu saja kalian bisa menggunakan kapas, jadi bisa disemprotin ke kapas, terus di tap-tap muka bisa juga kalau misalnya nggak ada kapas, kalian bisa taruh di telapak tangan, lalu dibasuh ke muka, kayak gitu loh sedikit. Tapi jangan lupa tangannya juga harus dalam kondisi bersih ya, cuci tangan atau setelah mandi gitu loh. Oke, jadi kira-kira seperti itulah kalau misalnya rangkaian skincare atau lebih tepatnya urutan menggunakan skincare ya. Jadi yang pertama itu kalian bersihin dulu mukanya pakai facial wash. Yang kedua kalian pakai toner yang ketiga kalian pakai serum yang keempat baru pakai day cream jadi seperti itu, untuk hasil yang maksimal untuk menjaga muka kalian lebih bagus lagi gitu kan, lebih terawat lagi kalian wajib banget sih gunakan rangkaian-rangkaian dari Scarlet ini, karena dia udah lengkap banget dan harganya tuh sangat terjangkau guys, jadi harganya itu cuma Rp75.000 per produk kalian bisa bener-bener pakai berbulan-bulan gitu loh, karena kalau misalnya kita pakai skincare ini kan pakainya dikit-dikit di muka ya muka kan area juga kecil ya, jadi pakainya tuh dikit-dikit dan itu bisa hemat banget buat kalian dan kalian semua tenang saja, karena semua produk Scarlet ini aman banget karena dia sudah terdaftar di Bepom guys, sudah aman banget karena kandungannya juga bagus-bagus semua dan semua kandungannya itu memiliki manfaat yang luar biasa untuk kulit kalian, seperti itu Oke, jadi itu dia tadi ya kira-kira penjelasan aku tentang Scarlett. Semoga ya kalian bisa dapat informasi yang sangat berguna dari sana. Karena ya jagalah penampilan kalian, jagalah muka kalian. Kayak aku nih umur udah 30 gitu kan, jadi aku harus bener-bener merawat muka gitu loh. Oke guys, kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bercanda, bercanda. Baru mula juga ya. Oke, jadi... Untuk konten kali ini, balik lagi ke konten ngejuri halu, guys. Tapi kali ini aku nggak bakal ngejuri halu yang dancing banget gitu kan, karena aku udah ngecek ini, salah satu girl band yang baru comeback ini yaitu G Idol. G Idol ini mengguna, e, mengeluarkan lagu barunya, dan belum ada dance nya yang benar-benar kelihatan banget, jadi belum ada dance praktisnya, performance ada, tapi kayak kurang jelas gitu loh, jadi aku sempat skip-skipin nonton performance-nya, kurang oke. Okay. Jadi aku langsung saja nonton MV-nya ya, Di sini aku udah siapin, judulnya Tomboy dan ini udah 19 on trending for music guys Jadi ini menarik banget ya, apakah lagunya bagus gitu kan? Sebelumnya aku nggak terlalu ngikutin G-Idol ya, tapi aku tahu beberapa lagu G-Idol yang menurut aku cukup oke gitu kan Kayak Wah, bener nggak itu G-Idol? Itu lagu yang kayak gitu-gitu, itu bagus Uh, jadi aku tuh nggak kenal orang-orangnya kayak nggak ngikutin orang-orangnya nggak terlalu follow up nggak nggak terlalu ngefollow mereka juga gitu kan tapi ya karena ini G Idol gitu kan aku cukup tahu dan narinya emang lumayan bagus aku akan coba reaction yang MV tomboynya ini oke kenapa judul tomboy apakah narinya akan seperti laki-laki gitu kan mari kita lihat kalau seperti itu ya aku pakai headset dulu ya untuk mencegah copyright guys nanti kalau copyright sedih saya nggak ada, ada ads-nya nanti Oke okay. Let's go Kita mulai 3, 2, 1 And play Here we go G-idle ini berapa orang sih? Berlima? Perasaan lebih banyak deh MV-nya bagus sih Oh nice MV-nya mirip kayak EZ Mirip-mirip-mirip mirip kayak EZ yang EZ yang mana ya Mafia Bukan-bukan Ada-ada mirip Mafia juga ya stylenya, style-nya Kayak style editingnya itu mirip sama EZ Mafia ya kalau aku lihat ya ini bukan bermaksud untuk nyaman-nyaman, ya guys, cuma kayak kebesit aja di otak gitu. Anjay. Oh, kali ini mereka dansa santai ya. cantik banget yang ini. Wah MV-nya aku suka sih guys, jadi kayak dia tuh ada alurnya gitu loh. Terus setiap scene-nya juga kayak dipikirin tuh kan dari uh, apa tiket bisa jadi scene, ntar transisinya bagus-bagus. Look sih Tuh kan udah kayak semuanya tuh udah dipikirin gitu guys Perpindahan setiap scene-nya tuh bener-bener dipikirin Anjay Ih lucu <laughs> Bisa gini ya Keren banget nonton MV-nya seru sih, Uh. Anjay. Jaidel, the Queen, habis, oke, okay. by the way kenapa Jadel berlima ya? setahu aku Jadel nggak berlima deh tapi nggak tahu sih ya nggak tahu ya kalau aku salah ya karena aku nggak terlalu follow cuma kayak beberapa kali lihat doang sih oke kalau gitu kita balik ke sesi komentar nah jadi pertama aku mau ngebahas soal lagunya dulu guys ya nah di sini lagunya kalau menurut aku bagus sih lagunya bagus tapi walaupun aku nggak bisa bilang lagunya bagus banget dan aku suka banget itu kan Gak bisa aku bilang tapi aku cukup menikmati lagunya lah lagunya bisa diterima dengan satu kali dengar di, telinga aku tuh bisa langsung nyerap gitu kan walaupun aku nggak terlalu hafal langsung sekarang gitu kan tapi lagunya enak minimal lagunya enak dulu nih guys oke okay. terus yang kedua aku akan ngebahas soal MV nya ya nah di sini MV dari tadi aku sempat ngebahas sama kalian kalau MV nya itu semua tertata dengan rapi setiap scene nya dipikirin setiap apa ya kan mereka kan artisnya uh, ada solo individual gitu kan gimmick-gimmick individual dan setiap scene-nya tuh selalu berbeda-beda selalu mempunyai alur yang sama eh yang jelas alurnya sorry kok yang sama alur tuh jelas gitu kan satu scene orang jelas terus pindah ke artis kedua scene-nya juga jelas pindah ke artis ketiga scene jelas sampai ujung-ujungnya mereka di terakhir kayak ya itu sih nangkep si cowok itu yang jadi berbi berbi gitu kan nah itu pun kayak menurut aku menarik banget sih jadi kayak ada berbinya ada ikonik lainnya gitu kan Aku suka banget setiap perpindahan mereka. Jadi kayak bener-bener ini MV dibikin dengan adanya storyboard yang sangat jelas. Terus aku yakin di setiap storyboard itu mereka udah jelasin nih transisinya mau apa. Nanti transisi ini gimana, mau maskingan yang kayak gimana, mau dikasih efek apa, visual efek apa gitu kan. Jadi kayak semuanya tertata dengan rapi dan kita tuh nontonnya enak gitu loh. Karena alurnya jelas gitu ya. Jadi kan kebanyakan kalau MV MV Korea itu. Ini MV-nya ya, kebanyakan tuh kayak di mereka syuting di studio, terus kayak ya udah mereka cuma nyanyi-nyanyi doang, ganteng-ganteng, cantik-cantik doang, terus ada cerita tapi keputus, ada cerita tapi keputus. Nah, kalau di sini nih mereka tuh bener-bener dari awal sampai habis, bener-bener satu jalan gitu loh guys. Dan nah, di sini aku suka banget, apalagi di terakhirnya yang mereka pakai Barbie untuk merepresentasikan mereka gitu. Jadi itu seru banget sih nontonnya ya, jadi aku kayak bener-bener melihat hal baru di sini, walaupun aku bilang tadi, stylenya mirip ITZY ya aku mungkin nggak bisa jelasin Itzy yang mana tapi kayak campuran dari style Itzy yang mungkin pernah aku tonton gitu loh jadi aku ngelihat ada di sini tapi secara packaging overall itu bener-bener 180 derajat beda banget guys cuma stylenya doang lah yang mirip ya karena namanya style kan yang keren-keren ya emang begitu-gitu -gitu aja sih ya nggak bisa kita bilang harus beda semuanya harus beda gitu kan enggak sih cuma it's okay untuk mirip it's okay tapi yang penting packagingnya gitu, all packagingnya, dan sini G Idol berhasil banget menciptakan sesuatu yang baru gitu kan untuk kita nikmatin dan overall aku suka banget sama MV-nya suka banget. Oke, okay. nah sekarang mungkin aku akan ngebahas soal dance nya ya di sini kemungkinan atau lebih tepatnya dance nya yang kebetulan nggak terlalu dijual di MV nya ini karena mereka kan ya men menyusun MV itu dengan susah payah masa dance nya mau dibagus-bagusin lagi nanti mereka susah dong milih yang mana yang mau dijual dance kah or visual MV gitu kan dan mereka emang bener nih dance mereka bikin santai sesuai sama lagunya yang memang santai yang kayak lagunya tuh nggak gerba-gerbuk, nggak ringan mil, uh, slow, tapi meaningful gitu loh lagunya sih menurut aku cukup meaningful ya kayak cewek-cewek yang kesel mungkin sama si cowok itu kan jadi kayak this is my attitude, dia bilang gitu kan be tomboy segala macam kan jadi kayak cewek-cewek yang kecewa mungkin atau patah hati mungkin gitu kan jadi ya nggak perlu nggak perlu terlalu gimana-gimana gitu loh jadi dan saya tuh cukup banget kalau menurut aku ya cukup banget memang walaupun gak bisa dibilang ketika tingkat sulit tapi cukup banget untuk menggambarkan si lagu dan si MV nya itu bagus banget gitu jadi menurut aku porsinya sangat-sangat pas di sini walaupun memang dari lubuk hati yang terdalam nih aku tetap saja menantikan dance yang shah, 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 gitu kan tapi ya ya it's okay kalau misalnya tujuan mereka tuh ngejual MV sedangkan dance nya juga nggak jelek-jelek banget gitu kan cukup sangat cukup untuk mewakili si lagu itu sudah lebih dari cukup kalau bagi aku pribadi ya jadi ya gue banget sih buat J. Idol comeback yang kali ini aku ini suka banget sama overall si G Idol Tomboy ini. Nah menurut kalian gimana? Apakah kalian juga suka sama lagunya atau kalian suka MV-nya atau menurut kalian dance nya juga keren gitu kan? Silahkan tulis di kolom komentar dan bisa bantu aku juga kenapa J. Idol berlima? Aku penasaran nih, aku cari dulu ya J. Idol masa berlima sih. G.I.D.L kita lihat yang wah tuh kan G.I.D.L tuh berenam guys tapi tadi kenapa berlima ya mungkin kalian yang tahu ya yang fans-fansnya G.I.D.L atau The k poppers tuh harusnya tahu. bisa tulis di kolom komentar kenapa berlima gitu kan apakah satunya sakit atau gimana oke okay. Jadi aku udah komentar semua di sini ya dari lagu dance MV sudah semuanya. Semoga kalian dapat informasi atau belajar sesuatu dari aku kan. Aku nggak tahu tuh ngomong apa. Pokoknya aku cuma sharing aja yang aku tahu itu kan dan semua tentang pendapat aku dan menurut pengalaman aku doang gitu ya. Oke. Okay. Sekarang aku akan kasih skor untuk J Idol Tomboy. Aku kasih skor 9 dari 10, 9,5 apa 9 ya? 9 lah. Ya kayak 9 lah 9 dari 10 Gak bisa dibilang 9,5 sih Tapi MV-nya tuh bagus banget loh Cuma dalam dari dalam lubuk hati tuh Aku tuh pengen dance-nya Lebih bagus lagi gitu loh Gimana ya? Pengen 9,5 9,5 deh 9,5 dari 10 ya guys ya 9,5 dari 10 Untuk C.I.D.L Tomboy ini nah, Oke jadi MV-nya Hampir gak ada celah Untuk aku komentar Jelek ke MV-nya gitu Bagus intinya, bagus, oke, okay. oke, okay, terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian pengen secantik jadel jangan lupa gunakan Scarlet, gini ya. Jadi Scarlet ini udah terpercaya banget karena banyak yang pakai. Dan juga banyak yang rekomendasiin. Pasti aku tahu banget, pasti sering banget lihat timeline kalian. Kalau mau glowing, silahkan Scarlet dan sesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian. Jangan lupa, oke, okay, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.